Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Plat R76 Channel, kali ini collab dengan Putra Al-Mansur Channel. Ah, Putra Al-Mansur Channel ya. Ini spesialis ya. ada bonsai tutorial seputar bonsai juga. Seputar bonsai juga ya. Oke guys, kali ini saya ada di tempat kelahiran Panglima Besar Jenderal Sudirman. Tepatnya di Desa Bantar Barang, Rembang, Purbalingga. Oke guys, sebelumnya jangan lupa ya, ada like, komen, juga subscribe yang penting ya. Bila bermanfaat silakan di share ya. Nanti ada selengkapnya, semua ada di deskripsi ya, bersama Putra Al-Mansur. Ngomong mas. Ngomong apa ya? Tidak apa-apa, sapa-sapa sama subscriber. Oke guys, kali ini kita collab ya sama Plat R76 Channel. 7 berapa? 76 Channel. 76 Channel. Plat R76 Channel ya guys. Kebetulan kali ini kita berada di Desa Rembang, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Kita berada di Monumen Panglima Besar Jenderal Sudirman. Kita nanti akan lihat-lihat, mungkin mengenalkan sejarah beliau. Kita lihat diorama juga, peninggalan-peninggalan beliau ya. Tempat lahirnya ada, masih ada, terus apa ya, kamarnya juga masih ada, terus apa namanya, ada dipan juga, ada bajunya juga, tapi yang bajunya itu sama yang tempat tandu itu dalam bentuk replika ya. Terus ada diorama juga, ini masih asli guys rumahnya ya. Museum ini masih asli nih, masih, nanti lihat ya selengkapnya di videonya ya. Oke. Okay. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye. Kita masuk ke lokasi ya guys, lokasi Monumen Jenderal Sudirman ya. Oke, Mas. Sini apa? Lutut. Papa ngot di situ. Ini monumen ya? Monumen Jenderal Sudirman. Masuk. Harga tiket masuk murah ya guys, Rp5.000 guys tuh. Jam operasional jam 9 sampai jam 17. Rp10.000 Mas. Rp10.000. Oke, bentar ya. Larangnya mas ya. Terima kasih. Matur suwun. Besar Jenderal Sudirman ya. Dengan rahmatnya Tuhan Yang Maha Esa, patung ini Pramuka Jenderal Sudirman diresmikan oleh Presiden Soeharto dulu ya guys, pada tahun 90 ya. Nah, kita nanti lihat pendoponya ya. Ini guys, pendoponya. Itu tadi rumahnya tadi ya guys, tempat rumahnya beliau lahir ya tadi ya, yang dari dalam sana. Nampak di belakang rumahnya guys. Oh
ini pendoponya guys, yang dulu buat ini ya, buat musyawarah ini dulu ya sama panglima besar ya. Di mejanya itu. Halo kak, boleh tanya-tanya kak sebentar? Boleh tanya-tanya ya? Sebentar kak, siapa nama kak ya? Ira. Nah, kita dari YouTube, Ira. Iya. Kita siapa kak? Erna. Erna, ya. Dari mana ya? Dari Manugara. Hah? Manugara Kulon. Manugara Kulon mana ya? Gak tahu sih, kalau saya mah dari Palembang. Oh Palembang, Manugara Kulon mana? Sebelah oh masih sini. Masih sini Purbalingga. Oh saya sebelah, dari sebelah. Saya dari Pemalang ya. Oh, iya, sorry, iya. Nama saya Zairin. Iya. Boleh tolong buat subscriber saya, sebab saya kan dari YouTube. Boleh like, comment, share, itu apa subscribe itu ya. Oke. <Okay. laughs> Boleh tolong apa namanya kasih buat support subscriber saya. Tolong bilang dari Plat R 76 channel gitu. Kak. Oh enggak bisa. Oke, enggak apa-apa, Kak. Terima kasih banyak ya, Kak. Oke. Tuh guys tadi ya, masih ada yang dari Palembang ya. Terus ada dari masih dari desa sini juga, guys, seputar sini ya. Lihat-lihat ini museumnya ya. Itu pendoponya ya di luar. Asri, guys. Sangat asri. Kita masuk ke museumnya ya guys, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini replika tandunya ya guys dulu ya dipakai. Ini baju ya, baju keseberas besaran ya, baju. Kita masuk ke dalam guys. Assalamualaikum. Kamarnya dulu ya. Ini kamarnya ya, Mas. Kamar ya. Oh ya. Oh ini geongannya ya, Pak.
namanya ayunan ya. Ini apa nah? Apa ya Mas ini, Mas? Assalamualaikum. Oh, ini apa namanya? Pusbang ya, lincak ya. Lincak ini. Ini masih asli ya, guys. Ini ruang tamunya. Ini buat apa ya? Ini kan bayi. Pos masa kecil di sini. Ini kamar apa ya? Tempat tidur apa ya? Oh, tempat tidur. Beliau. Ini tempat tidur beliau ya. Sang jenderal. Di lemarinya masih ada. Masih asli, guys. Bilik-biliknya masih asli, pagarnya masih asli ya. Terima kasih teman-teman yang sudah klik video ini dan jangan lupa like and subscribe. Bila bermanfaat silakan share ke sosmed teman-teman semua. Thanks for watching.